Jalan dia. Okey, boleh tutup tingkap eh semua sebab nanti kan silap masuk. Jap. Buka aircon dulu. Jalan macam macam ada kita masuk. Cuma ya. Jalan tu jalan jalan macam jalan orang tu masuk ni. Ni bus bawa bawa kereta ni. Eh, bus tak boleh bawa. Aku boleh bawa, aku lepas. Aku lepas. Bus tak ada empat. Tak boleh. Ilihat apa ilihat? Ilihat aku yang saya lepas. Cabut ampul itu. Dia masih jarak 2 atau 3 eh bang. Boleh lepas kan? Aku jarak 3. So okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu dengan saya dengan penelusuran yang terbaru, eksplorasi yang terbaru bertempat di Rawang, di mana tempat ini telah pun ditinggalkan hampir 10 tahun. Kelab tinggal. Nanti saya akan tunjukkan ada kita jumpa plan. Kita boleh tengok sekarang kita ada dua team, iaitu Adventure Paranormal dan juga Real Life Mystic. Ini adalah view kolam. Ini adalah peta plan tempat ini ya. Masih cantik lagi. Ya, malam tu yang first nampak dia macam masuk salah pintu ni. Masa saya punya abang dia nampak selibat tau. Dia berdiri dekat tembok. Tembok depan sana. Haa, dekat pintu tembok nampak. Masa abang saya cuba return masuk ke sini pula. Masuk ke pintu yang kedua ni. Pintu kedua ni
So dekat rumah first yang banglo ni, rumah first dekat balkoni tu, dekat atas. Belah atas. Belah atas. Memang nampak jelas lah, dia nampak jelas. Lepas tu kita cepat-cepatlah angkat barang kan. Dia kata, apa-apa langsung. Tak panjang, tak panjang. Tapi dia cakap, macam apa, dia cakap langsung. Ada bau hancing kan dekat sini. Bau busuk sikit. Kalau kita tengok tempat ni, dia tinggalkan macam tergesa-gesa. Tak ada kemas, tak ada apa. Banyak barang-barang yang boleh dia bawa balik, tapi dia tak bawa balik. Ui, tapi selatan lagi. Kawasan reception lah. Lampu masih cantik lagi. Bilik ni berbau lah. Dengan kaki dia tiba-tiba dia macam dia tu sendiri maghrib sendiri dia air 21 kan. Cepi jatuh kat kaki tak jatuh sendiri tu tak ada dia buang macam maghrib kan. Maghrib kalau lepas maghrib ni kalau ada sini memang ada macam kawan-kawan kena ada ke tangan kenapa cermin lah. Kalau lepas maghrib mesti ada kena darah so dia ada darah air-air ada darah lah tengok orang. Kalau boleh kalau malam jangan datang sebab mula dia makan darah. Darah-darah takut penyawa pula. Di sini adalah gym. Dah masuk kawasan gym lah. Barang-barang ni masih baru, masih cantik lagi. Sayang ditinggalkan. Thank you.
Di luarnya adalah kawasan swimming pool tadi ya, di mana awal-awal kita masuk tadi kita ada nampak swimming pool. Rambut masih baru lah. Cushion je tak ada. Meja dengan kerusi yang baru lah. Masih bersih hari. Ini adalah entrance. Ni,
Ini adalah kawasan lama permainan di mana kita masuk waktu awal-awal tadi. Ambil view pula. Sini memang berkemah. Ni bola keranjang baik. Saya explore kawasan rumah tu Ada 2-3 tingkat juga lah. Ni kawasan ni agak besar Hari tu kita ada datang sini kawasan golf istana kat sini. Time tu keadaan masih cantik lagi, tak ada pecah apa semua, barang pun masih teratur. Kalau boleh lihat sekarang banyak dah, dia macam pecah-pecah dah, dah banyak orang ambil barang. Habis semua pecah-pecah, barang diambil, perabot-perabot, lampu, lampu atas ni, hari tu chandelier tu semua dah hilang lah, orang dah ambil.
lihat lah keadaan semasa tempat ni. Ini di bahagian bawah. Habis eh, dikopakkan semuanya. Lihat kawasan gym eh. Sebelum ni kawasan gym ni penuh eh. Tapi macam sekarang ni okay, boleh tengok eh. Kosong. Semua peralatan diorang dah ambil. Kaya siapa pergi ambil ni. Agak bahaya lah. Sebab sebelum ni atas ni semua masih elok lagi lah. Tak ada terkopak-kopak lagi. Tapi lepas berapa minggu kita datang balik jadi macam ni lah. Saya akan pergi ke bahagian kafe untuk lihat dari apa yang saya tengok kesemua meja kerusi dah diambil habis rosak semuanya. Macam mana boleh terkopak sampai dekat atap tu pun saya tak tahu. Licin eh, tak ada sebarang perabot pun. Siapa yang buat kerja-kerja macam ni? Terus kaya.
Jangan kamu curi barang orang. Jangan ambil barang orang. Siapa-siapa yang ambil barang orang, kemudian dia tak hantar balik barang yang diambil tadi, dia tak pulangkan balik barang orang ni, di akhirat nanti tersangkut habis segala barang yang diambil di tengkuk dia.